gawain sa'yo na po sa ang paglatsyan. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Mariana Ali di Malaysia. Apa kabar kawan-kawanku semua? Semoga kabar baik, diberi kesehatan yang baik serta dimurahkan rezeki kita. Amin. Kawan-kawan, video hari ini saya nak masak-masak lagi. Hari ini lambat saya masak kawan-kawan sebab jiran tadi bawakan mie goreng. Jadi kita tadi sarapan mie goreng, kenyang lagi. Jadi hari ini lambat saya memasak. Pukul 2:30 baru saya nak memasak. Lepas masak, makan. Lepas tu saya nak pergi tengok anak saya memancing. Bosan juga duduk dekat dalam rumah. Anak saya dengan suami saya lah nak pergi memancing. Dia cakap petang ni kalau tak hujan, dia nak pergi memancing. Jadi saya pun nak ikut. Jom kawan-kawan, kita masuk dapur sekarang. Jom. Kawan-kawan, saya nak buat sambal belacan. Yang ini saya nak haluskan ya. Lada besar dan lada kecil. Sambal belacan zaman dahulu. Dan yang ini saya akan hiris-hiris. Kawan-kawan, ini saya dah potong-potong ya. Nanti terus masukkan sahaja dekat sambal belacan. Bawang putih, bawang merah saya nak tumis terlebih dahulu. Tak gula. Garam. Jadi rasa saya tak lekat ya sebab ni belacan ni sudah cukup rasa. Saya kalau buat sambal belacan memang saya tak lekat serbuk rasa. Letak asam jawa. Masukkan tomato cherry dengan lada. Oke, dah siap. Sambal belacan saya dah siap. Wow, menggoda. Makan dengan nasi panas-panas. Mertua lalu pun tak kena. Kawan-kawan dah siap masak, lanjut makan. Lapar dah. Ambil sambal belacan. Cium makan kat depan. Macam biasa. Makan di depan TV sambil tengok TV, sambil tengok tu video Cecil pula. Adik Tika, Tika Weksun di China. Makan sambil tengok YouTube dia. Jemput makan kawan-kawan, jom. Kita makan, jom. Makan sorang-sorang, suami sembang. Dengan kawan dia dekat bawah pokok sana. Sedapnya sambal belacan saya kawan-kawan. Berasa belacan dia, berasa semua. Daun kemangi
belakang goreng. Apa ni? Dengan tumpu pisang. Sedapnya. Kawan-kawan, sambal belacan saya tak letak perasa, serbuk perasa, tapi kalau kawan-kawan nak letak, boleh. Memang sedap. Nak tambah. Tambah sambal belacan kawan-kawan. Memang sedap. Ini sambal belacan mak saya ni kawan-kawan. Mak saya kalau buat sambal belacan, walaupun dia tak makan belacan, bapak saya suka makan belacan. Yang mak saya buat macam ni lah. Bosan duduk kat rumah. Baring. Dapat. Baring, makan, tidur. Itu je kerja. Jadi saya ikut suami dengan anak. Tengok dia memancing. Dapat tak? Ah, jauh sangat engkau baling ya. Air dia jernih lah. Sedapnya mandi kat sini. Mesti sejuk. Nampak tak ada ikan lah dekat sini. Airnya jernih. Air hujan ni. Kan? Air dia jernih. Jernih sangat air dia. Kalau ada ikan nampak. Nampak ikan tu nampak kita dia lari. Cantik air dia, mesti sejuk.
Kawan-kawan, kita nak pindah dekat sini tak ada ikan sebab air dia jernih. Air dia jernih, kita nak pindah dekat atas lagi. Air dia jernih sangat, ikan pun nampak kalau kita nak pancing dia. Jernih sangat, air hujan.